image Virgon sebagai musisi penyayang istri dan anak runtuh begitu saja. Setelah Inara, Rusli membongkar dugaan perselingkuhan suaminya. Bahkan Virgon diduga juga masih sering mencari wanita panggilan kendati mempunyai istri sah. Tak disangka, perkara perselingkuhan ini juga dibenarkan oleh sahabat pasangan Virgon dan Inara, Ustadz Dery Sulaiman. Kejadian ini kan bukan yang baru. Sebetulnya dari sebelum viral ini saya sudah mendengar curhatan dari Ina. Dia minta dimediasi, dibantu untuk mendekati Virgon karena kemarin susah komunikasinya. Karena itulah Dery meminta publik untuk membantu mendamaikan Virgon dan Inara. Apalagi karena pihak istri yang terlihat masih sangat mencintai suaminya. Bahkan hanya itu, Dery juga mendorong supaya Inara berhenti membeberkan bukti-bukti perbuatan bejat Virgon di media sosial dan menunggu hingga sang pelantun bukti mengungkapkan klarifikasinya atas perselingkuhan yang terjadi. Namun Dery tidak menampik bila sulit bagi Virgon dan Inara untuk mencapai titik temu. Pasalnya Inara belak-belakan tak ingin bercerai. Kemauannya tampaknya berbeda dari sang suami. Semalam juga masih chatting, Ina intinya masih menunggu Virgon pulang, menjemput ya kembali baik lagi, berbicara dari hati. Cuma kan kalau Virgon ingin diurus ke pengadilan agama. Cuma kalau kata talak harus terucap dari lisan, gak bisa diperempuan. Diungkapkan Dery begitu besar upaya Inara untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya. Termasuk dengan menangis memohon agar Ustadz Dery Sulaiman ikut membantu mediasi mereka berdua. Image Virgon sebagai musisi penyayang istri dan anak runtuh begitu saja. Setelah Inara, Rusli membongkar dugaan perselingkuhan suaminya. Bahkan Virgon diduga juga masih sering mencari wanita panggilan kendati mempunyai istri sah. Tak disangka, perkara perselingkuhan ini juga dibenarkan oleh sahabat pasangan Virgon dan Inara, Ustadz Dery Sulaiman. Kejadian ini kan bukan yang baru. Sebetulnya dari sebelum viral ini saya sudah mendengar curhatan dari Ina. Dia minta dimediasi, dibantu untuk mendekati Virgon karena kemarin susah komunikasinya. Karena itulah Dery meminta